Iya, tadi beliau mengatakan terima kasih sudah membantu selama ini, dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal apa, soal antisipasi-antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu apa, kemajuan ekonomi kita, pembangunan-pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Gitu tadi. Apa? Kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya, ketika sudah selesai pelantikan beliau tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa. Ya, itu. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam. Internal istana, Bang. Apa? Internal istana. Ya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya gitu. Tentu mungkin enggak jauh-jauh dari apa? Dari hal yang selama ini juga saya tekuni. Ya. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Kita bikin rahasia dulu dikit boleh kan? Boleh spill juga. Apa boleh spill? Tadi udah di-spill. Udah di-spill. Yang jelas saya merasa terhormat ya, beliau meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar, dan buat saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak.